Hello Earth, welcome back with me and him. And di belakang ada orang baru. Halo Mam. Halo. Jadi kita sekarang mau ke tempat helm lagi. Kemarin katanya om-omnya udah pakai pensil. Kok bahasanya enak banget sih om-om gitu. Gimana dong? Aduh, jadi gini guys, kemarin itu gua dapat kabar di chat malam-malam sih. Itu jam berapa ya? Dikit malam banget, jam 2 kali. Duaan lah. Jam 2 malam tuh si Om Bona ngechat gua, "Vin, lu katanya pengen ngambil gambar buat kasih tahu subscriber lu semua cara nge-airbrush kayak gimana." Ini adalah suatu proses yang gue bisa bilang, ini kok enak banget ya. Suatu proses yang gue bilang tuh agak sedikit, mestinya kan rahasia, benar gak sih? Kalau airbrush itu kan sebenarnya gak boleh diliatin orang. Sama aja kayak ketok magic lah ya. Ketok magic ya kan, gak boleh diliatin. Cuman ini berhubung gue bilang, "Om, ini buat subscriber gue nih. Jadi gue mau kasih unjuk semua prosesnya, boleh gak?" Awalnya mungkin berat kali ya. Berat banget sih. Berat. Cuman ya dikasih gitu, sampai akhirnya dia ngotek, "Ya udah gak apa-apa, sok silakan." Jadi buat kalian-kalian mungkin gini, jangan komen soal gambar ya, walaupun ya boleh sih, gue pengen tahu gambarnya itu bagus atau enggak dari kita di sini gitu kan. Cuman yang jelas ya gue sendiri bukan yang ahli-ahli banget dalam mendesain helm ya. Gambar-gambar helm tuh gue baru banget juga nyemplung ke daerah situ. Tapi kita coba nih buat delivery sendiri gitu kan. Jadi kedepannya juga mungkin akan muncul merchandise-merchandise baru ya dari kita ya. Jadi kayak baju, mungkin nanti jaket juga nanti akan bener-bener officially rilis guys. Sama gitu. Juga kalau gua bikin boxer. Apa sih? Apa sih boxer? Boxer. Boxer celana. Celana. Gua enggak ngerti lagi guys, Diki. Maksudnya kenapa gitu? Bukan boxer, siapa sih celana pendek yang bahan gitu sih? Cangcut. Bener, boxer, bener. Bener ya boxer. Iya. Jadi gitu guys. Jadi sebenarnya ini juga kita apa sih, ngajak kalian ya buat minta masukan yang terbaik gitu. Apakah kita kalau misalkan pengembangan produk itu merchandise underwear gitu, boxer. Bukan underwear, celana itu loh, celana pendek yang kain gitu loh. Oh iya, boxer. Iya kan? Iya, itu cangcut gak sih? Bukan, iya lu kan bisa ke mall pakai itu. Emang bisa ya? Bisa. Celana, nah kayak umam gini loh, kayak umam tuh. Oh iya. Oke, boleh dipikirkan guys, jadi kalian boleh. Nih, jadi gua lah review lebih lengkap lagi emang kayak gini nih guys. Oh bro. Oke, jadi gue minta masukan yang terbaiknya guys. Dan tentunya ini perjalanannya itu seperti yang kemarin gue record, tempatnya masih sama di situ. Belum pindah sih ya. Dan daripada kita kepanjangan ya video ini kan, nanti kan ada time lapse juga soal apa sih ngegambarnya. Proses ngegambarnya tuh kayak gimana gitu kan, sama gambarnya tuh sebenarnya apa. Ini kita bakal bocorkan ya desain kita, walaupun yang sebelumnya juga udah ada desain kita tunjukin. Jadi kita minta masukan, mudah-mudahan ke depan juga kalau ada yang mau ngegarap helm bisa ngegarap motor bisa pengen ngegarap catnya bisa kalian bisa kontak kita juga gitu guys. Jadi gitu, mungkin ini gue udah lagi on the way. Ini suasana kelihatannya si awannya rapat nih daerah atas nih, karena Cirebon itu terbagi dari dua nih, ada daerah gunung, ada daerah pantai guys. Jadi buat kalian kepo-kepo mau ke Cirebon boleh, dan jangan lupa mampir ke kita gitu kan. Oke, okay, so stay tune terus, kita langsung lanjut jalan aja. Oke okay guys, jadi kita udah nyampe lagi nih di Mr. Bona punya tempat. Ini berhubung udah lagi
pengen mulai prepare-prepare guys. Jadi kita udah naro satu kamera kita tuh. Halo Om Bon. Ya, nice to meet you again. Dan nanti pokoknya helmnya ini udah ada outline-nya tuh guys. Jadi udah ada gambar-gambar dikitnya. Nanti buat detail-detail kerjaannya seperti apa dan hasilnya seperti apa, mungkin 80-90% bisa kelihatan guys. So stay tune aja. Dan tentunya kalau ngeliat desain ini, si kucing sudah terlihat. Dan ini tulisan Earth-nya keren banget sih. Maksudnya ini gue bikin tulisan ini berapa tahun, gue semedi bikin logo, dia langsung hajar dalam satu kejapan jadi tulisannya persis gue punya. Jadi wah gila sih, keren banget. Gue gak bisa komen lagi, interest banget. Satu kamera udah standby, proses semua akan gue tunjukin. So jangan di skip guys, karena di sini juga ada yang akan handle noet. Ya, pokoknya buat ya, urusan tata boga. Urusan apa? Tata boga sih. Terus lu ngapain di sini? Siapin minuman. Minuman. Tadi gue pesen kopi, gue jalan sendiri. Lu nggak siapin? Itu teh. Aduh, oke. Okay. Excuse-nya gue terima. Tim teh apa kopi guys? Komen di bawah. Please tim kopi biar kayak gue. Oke, jadi ini udah kita mau lanjut lagi nih, langsung digarap sama Om Bona. Dan ini pasti keren banget guys. So stay tune. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, ditambah lagi @bonaairbrush. Kalian boleh add. Pokoknya nanti kita bakal kasih tahu lagi detail-detailnya akan seperti apa. Subscribe juga guys, karena subscribe gratis dan kita tentunya tambah semangat-semangat lagi membikin konten-konten seperti ini guys. So stay tune and be there guys. Thank you.
Oke, jadi iklan sedikit. Ini berhubung si kucing sudah mulai terlihat bentuknya, kalian boleh jangan ragukan lagi. Ini dia hebatnya Mr. Bona, meminum cat itu kuat ternyata guys di sini. Tuh lihat, ini cat hitam tadi dia minum, kuat banget, luar biasa. Bercanda itu kopi guys. Jadi tuh si kucing udah mulai lagi itu digambar-gambar awannya. Jadi ini nih. Teknik apa om? Namanya pin stripping. Ini adalah pin stripping guys. Jadi bukan yang mainan cat gradasi-gradasi. Jadi ini benar-benar dilukis dengan kuas. Dan yang gua salut satu lagi di sini adalah membikin warna gradasi gelap terangnya tuh guys. Ini nyampurnya tuh begitu tuh. Jadi langsung di sini nih. Nah, jadi manual banget. Itu benar-benar harus pakai feeling. Dan katanya beliau, tadi kan ada yang ngomong beliau nih, ikutan ada ya. Jadi kata beliau itu, kalau mau jago pin stripping, katanya harus jangan ambekan, bener ya om ya? Tuh, jangan ambekan katanya. Dalam air. Di dalam air, di dalam air, jangan ambekan. Barangkali keselak. Lupa apa sih om ya? Iya. Oke, so gitu. Ini gue masih ngelanjutin lagi nih. Nih anak-anak di sini sudah mulai kerasa terlalu nyaman di sini sehingga mengantuk. Enak sih. Dingin ya? Iya. Berapa derajat nih? Kira-kira ya. Kita lihat dulu ya. Jadi guys dari Cirebon ke sini tuh setengah jam lah, setengah jam sampai 40 menit guys. Sekarang itu 30. Enggak mungkin itu belum update tuh. Lu enggak ada kuota ya? Aku bayaran baru. Waduh. Setahu gua segini nih antara 22 derajat. Setahu 24. Gua. 24. Kan tipis. Jadi ini juga Mr. Umam sedang mengudrut. Jadi ke depan gimana nih Mam? Kita bikin project motor yang gimana nih? Secret project guys. Pokoknya secret ya. Kita akan mendatangkan satu kreasi karya dari Earth. Itu khususnya gue bocorin dulu dikit di motor 2 tak guys. Ya jadi stay tune terus. Ajak teman kalian. Buat yang kalian mau airbrush, @bonaairbrush itu Instagramnya. Kalian boleh langsung cek langsung kerjaan-kerjaan yang sudah jadinya kayak apa. Jadi jangan pernah bosan karena ini 100% seni guys alias art. Jadi ya mudah-mudahan kalian kalau yang pecinta seni bakal suka banget guys. So stay tune dan gua langsung record ke kamera satunya.
Okay, guys, balik lagi. Ini udah ternyata prosesnya udah setengah matang, jadi tinggal finishing dan proses nge-clear terakhir. Mungkin ya kalau kalian-kalian yang tahu nge-clear kayak gimana, semua juga pada tahu. Dan di sini ada teman gua, teman lama gua. Halo, Mang. Mang Ipan ini jalan nih. Boleh. Ruri. Boleh dong. Ntar terkenal lagi. Wes, pasti. Ayah. Nih kalau mau kepo-kepo aparel motor kendaraan ke Rider Inc ya. Ridersinc.id. Ridersinc.id. Orang Kuningan, guys. So, kalian boleh support your lokal juga. Nih gue promosiin teman-teman semua gue di sini. Ya, pokoknya kita sama-sama support. Gimana caranya kita bisa industri otomotif pas dan Caracas, merchandise mungkin itu bisa go internasional ya, made in Indonesia. So mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena ini udah clear. Diki gimana? Masih messy. Gimana? Messy gimana tuh? Maksudnya cara-cara gitu loh ya. Dengan alatnya gue pikir kan bakal gila banget. Katanya ya lu sih alat sih ada lah yang jual gitu loh, bukan kayak gitu. Cuman tekniknya, teknik ya, triknya, dan apa mungkin detail-detail pengerjaannya tuh sabar ya, teliti banget itu guys kuncinya di sini. So helmnya udah seperti itu. Ya mungkin nanti selesainya kayak gimana, gue bakal bikinin satu vlog lagi yang gue bakal tunjukin ke kalian finishnya seperti apa. So mungkin today topik gue segini dulu. Thank you for watching and be the best on a guys ya.